warahmatullahi wabarakatuh. Ini anggur harol. Saya tanam dalam pot 50 liter. Ini cabang-cabangnya harol. Tabula pot varian harol. Kita urut yang tersiar ke sini bawa bunga sedikit dan burik kurang baik. Kemudian sebelahnya tersiar yang ke sini bawa bunga cukup banyak. Satu tersiarnya ya, 1 2 kurang ini 1 2 3 3 lanjut 1 2 3 terus urut lagi ke sini masih brokoli 5 ya dan satu tersiar. Kemudian sebelahnya ini tadi tersiar pertama, tersiar kedua, ini tersiar ketiga. Kita urut bunga berapa. Ini di sini nyebrang ke sana ada 3 tuh. 1 2 3 lanjut lagi 4 5 naik ke atas 6 naik ke atas 7 8 9 ini satu tersiar. Terus kita urut yang ini, tersiar yang ini naik ke atas ke sini sampai sana tidak bawa bunga, baru mulai bawa bunga lagi sepertinya nih. Kemudian yang ini belum, kemudian tersiar yang ini bawa bunga 1 2 ya, bawa buah 2. Kemudian kita urut yang tersiar yang ini ke sini, naik ke sini, naik sampai sini bawa bunga 1 2 3 4. Kemudian tersiar yang paling pinggir sini kita urut ke atas, naik bawa 1, kemudian belok ke sana 2 3 ya 3 tuh penampakannya. Tabula pot anggur harol berbuah cukup banyak meskipun di dalam pot 50 liter ya. Saya bikin tabula pot sistem trellis biar ini tempatnya dari nampak dari kejauhan seperti itu bentuknya, itu penampakan dari kejauhannya. Jadi saya bikin trellis agar tidak terlalu makan tempat dan juga bisa menginspirasi teman-teman bagi yang menanam anggur di lahan sempit atau di sekitar teras rumah, karena tabula pot ini sangat hemat tempat ya. Kalau melingkar cukup makan tempat. Kelihatan sudah mulai cantik ya, dan buahnya bersusulan, ada yang sudah agak gede, ada yang masih agak kecil, ada yang sedang brokoli, ada yang sudah mau mekar. Ada juga yang masih kuncup dan ada lagi yang baru mau seprut nih, bawa bunga lagi. Kencah ya, kualitas harol ini
terbukti sangat gencar di usianya yang 4 bulan, kalau sampai hari ini mungkin kurang beberapa hari, sudah mampu berbuah dengan baik harol. Jadi pada tanaman ini aku dapat yang harol ini, saya tidak menggunakan harbiah primer, sekunder, tersier, tapi ketika tumbuh semua cabang saya pelihara. Tidak ada rostoknya pun saya tanam. Tuh, kelihatan. Ya, rostoknya tidak terlihat karena saya tanam. Jadi semua cabang saya pelihara sampai ke atas. Nih. Dari sini. Terus sampai ke atas. Baru saya tahan di ujung dan seluruh tunas air bawa bunga. Jadi ini berbuah lewat tunas air ya teman-teman, bukan lewat tunas bat. Lihat nih, butnya masih ada. Ini kelihatan ya, butnya masih ada. Butnya masih ada. Ini tunas air bawa bunga. Ini juga batnya masih ada. Ini tunas air bawa bunga. Sama. Jadi semua dari tunas air. Ini juga sama, ini tunas air. Jadi nih contohnya nih. Ini baru mau udah mulai bunga nih. Ini tunas air. Ini butnya masih utuh, semua but masih utuh, jadi belum pecah. Tuh masih utuh semua. Jadi pembungaan ini menggunakan tunas air nih butnya nih. Dan tanpa pruning, cukup saya tahan aja di ujungnya lalu tunas airnya semuanya bawa bunga. Sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.